Kegiatan bertani itu sebenarnya adalah kegiatan memanfaatkan potensi-potensi di alam lingkungan kita. Dan setiap orang bisa berkreasi menurut apa yang ada di lingkungannya, bahan-bahan yang terdapat supaya kegiatan pertaniannya atau menanam bunga, menanam buah, menanam sayuran itu bisa menghasilkan, mendapatkan media tanam yang relatif subur, poros, dan mengandung unsur-unsur hara makro maupun mikro. Nah, saya hari ini ya akan meracik media tanam dengan memanfaatkan karung bekas ya. Dan saya sudah berkali-kali membuat tanaman dengan memanfaatkan karung beras. Nah, sedulur, di karung ini saya sudah isi yang pertama itu adalah mengenai tanah merah. Sedikit, tetapi kemudian saya campur dengan kotoran ayam yang sudah saya fermentasi. Yang ketiga saya campur lagi dengan tanah merah sedikit, dan saya akan racik lagi menambah komponen lain supaya tanah ini bisa lebih poros, yaitu dengan menggunakan sekam ya. Berapa banyak sekam yang akan saya gunakan sebenarnya relatif, yang penting tujuan dari memberikan media tanam ini sekam adalah untuk menambah ya, bagaimana supaya air yang masuk itu terserap, tetapi juga akan sebagian yang tidak terserap akan dibuang di tidak banyak, tidak perlu banyak, yang penting menambah ya, bagaimana akhirnya media tanam ini bisa membantu untuk berkembang biaknya mikroorganisme di dalam media tanam. Karena dengan adanya sekam bakar ini, diandaikan ada pori-pori yang terbuka mempermudah akar nanti untuk tumbuh sekaligus menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanaman itu sendiri. Nah, sedulur, saya sudah mencampurkan 4 komponen ya. Dan relatif kalau saya biasanya membuat media tanam dengan apa saya, pola saya itu relatif tanamannya itu tumbuh ya. Salah satunya adalah ini, tanaman jahe ini sama tanaman ciplukan ini ya. Nah, apa yang akan mau saya tambahkan kemudian adalah ini sedulur. Perhatikan ini. Ini adalah kompos yang saya fermentasi. Dan ketika ada gejala putih begini, ini relatif media tanam ini aktif. Mikroorganismenya aktif. Dan itu akan menambah potensi unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan pada media tanaman itu sendiri. Nah, ini akan saya campur dan saya akan tuang. Dan tadi saya keluarkan dari plastik yang saya memang sengaja ya, lipat 2 kali simpan. Dan ini adalah lindi atau air hasil fermentasi. Dan ini akan saya masukkan nanti ke dalam tempat jerigen ini untuk kemudian difermentasi sebagai bagian dari pupuk organik cair. Nah, ini saya akan tuang ya. Relatif sedulur, apapun yang kita fermentasi karena bahannya adalah dari sampah atau mungkin juga limbah-limbah rumah tangga, itu relatif itu pasti ada aroma baunya ya. Tetapi tadi ini kita sudah fermentasi, potensi bakteri patogen kemungkinan besar itu sudah mati karena tanpa udara. Nah, ini kita akan campur ke media tanam ini secukupnya juga
Dan perhatikan, ini relatif adalah sebelumnya adalah ada unsur kotoran ayam, ada kompos daun, dan juga ada media-media lain yang kemudian akhirnya menghasilkan dia menjadi kompos demikian ini, ya. Kompos ini ada dedaunan. Kalau tidak salah ini dulu adalah dedaunan dari pepaya, ya, dicampur dengan komponen lain, tanah, kemudian juga kotoran ayam, kemudian juga setahu saya ini, seingat saya ada juga dolomit dan juga bekam bakar. Kita punya banyak bekas sisa karung, biasanya memang kita manfaatkan apa yang di lingkungan kita. Biasanya saya memanfaatkan daun-daun kering itu sebagai kompos. Maka di awal biasanya saya menaruh daun kering atau bekas-bekas kayu, ya. Ini saya taruh demikian, kemudian saya isi dengan komponen lain. Tetapi pada prinsipnya sedulur, apa yang tersedia di lingkungan kita bisa kita manfaatkan sebagai media tanam. Dimulai dengan daun kering untuk dikompos, apakah di polybag atau di karung bekas. Nah, ini sekarang relatif sudah jadi. Dan untuk menaikkan tingkat netralitas pH tanah ini, saya bisa tambahkan kapur dolomit kembali. Ya, berapa banyak itu juga tidak perlu banyak sedulur, karena dia ini hanya bagaimana membantu, ya, menambah unsur-unsur di luar yang bisa kita dapatkan dari pupuk pabrikan seperti NPK. Nah, apakah ini sudah selesai sedulur? Tentu belum, karena kita akan tutup dia kembali dengan tanah. Sehingga diandaikan bahwa media ini sudah ada beberapa komponen, saya pikir komponennya lengkap. Ada tanah, ada dolomit, ada sekam bakar, ada juga pupuk kandang, dan juga ada hasil dari fermentasi, ya, yang seperti ini masih banyak. Dan ini nanti kita akan isi ke karung-karung berikutnya. Yang jelas relatif, ketika saya memelihara bibit lele, seluruh karung bekas yang ada saya manfaatkan kembali sebagai tempat media tanaman. Sekarang racikan media tanam ini belum selesai, akan saya campurkan tanah terakhir, ya, sebagai penutup. Dan kemudian saya akan coba siram, untuk kemudian saya akan simpan untuk beberapa lama sebelum saya tanam tanaman yang memang berpotensi bisa ditanam di sini. Yang jelas, semua jenis tanaman, tanaman bunga, tanaman buah maupun tanaman sayur bisa ditanam di media ini, karena relatif dia sudah mengandung, satu, dia sudah subur, poros, dan gembur. Yang kedua, dia itu memiliki tingkat pH yang relatif standar. Dan yang ketiga, dia memiliki unsur hara makro maupun mikro. Kita berharap bahwa media ini sangat bagus untuk tanaman yang akan kita tanam. Yang jelas sedulur, kalau karung bekas begini, saya tanam tanaman yang agak berat, ya, seperti jahe, kemungkinan juga pepaya dan lain-lain. Saya akan tambahkan tanah sedulur untuk menutup bagaimana meracik media tanam yang relatif baik, seperti kebiasaan saya. Silahkan sedulur memainkannya, melakukannya sesuai dengan potensi lokal yang ada, karena kita bebas berkreasi memanfaatkan potensi yang lokal sehingga memberikan manfaat ekonomi. Saya akan tambahkan tanah dan kita lihat. Inilah tanah yang akan kita tempatkan, taruh di setiap karung yang sudah berisi beberapa komponen. Yang jelas,
Tanah ini juga kita sudah racik dengan berbagai komponen. Kebetulan memang saya tiap hari punya bahan yang namanya pupuk kandang, khususnya dari ayam. Oleh karena itu, menutup bagaimana meracik kegiatan ini adalah dengan menempatkan tanah kembali di setiap kegiatan. Nah, demikian sedulur kegiatan positif saya memanfaatkan potensi lingkungan dan menciptakan atau membuat media tanam yang seperti saya sebutkan tadi. Dan ini sudah selesai dan ini akan saya simpan, saya manfaatkan sekitar 3-4 hari sebelum saya tanam. Tentu sebelumnya saya akan siram. Monggo sedulur berkreasi di lingkungan kita masing-masing, lakukan yang terbaik, potensi yang ada untuk kehidupan itu sendiri. Ojo lali sedulur, ula boho, di subscribe ya, tekan komen, tanda like, karena kita akan membuat video-video yang bisa kita bagi sebagai pengetahuan atau berbagi pengalaman. Terima kasih sedulur, salam sehat untuk Anda semua, salam sukses untuk kegiatan pertanian Anda.